Kawadika bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zoo. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Rio 2 2014, di mana film ini merupakan film sequel lanjutannya dari Rio yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi. Ya udah gak usah banyak bacot lagi, langsung aja stay tune santuy dan jangan lupa mang editor intro skuy. Scene dimulai di Brazil sana, di mana mereka semua ini sedang merayakan tahun baru, di mana para burung juga tidak ikut ketinggalan dalam pesta tahun baru tersebut. Scene berganti ke si Blue dan juga si Jeul yang sedang berdansa bersama. Lalu Jeul pun menanyakan ke si Blue di mana anak-anak kita. Blue pun mengatakan ke si Jeul bahwasannya si Blue menitipkan anaknya kepada si Rafael. Akan tetapi si Rafael berada di dalam pesta tersebut bersama juga dengan istrinya. Lalu si Rafael berkata bahwasannya ia menitipkan anaknya si Blue dengan si Louis. Dan tiba-tiba si Louis berada di dalam pesta tersebut. Lalu mereka menanyakan di mana anak mereka. Pada akhirnya si Louis pun mengatakan bahwasannya ia menitipkan anak mereka berdua kepada si Tiny. Louis dan Jeul pun langsung panik di mana mereka langsung menghampiri anak-anaknya. Di sisi yang sama kita diperlihatkan anak-anaknya si Blue yang bernama Tiago, Carla dan juga Bia, di mana mereka ini sedang menseksual si Tiny hingga si Tiny ini ingin diledakkan dengan petasan tersebut. Blue dan Jeul yang datang mencoba mencegah hal itu, akan tetapi Blue ini dengan kecerobohannya malah melempar korek itu hingga mengenai semua petasan. Blue pun langsung bergegas untuk menyelamatkan si Tiny, akan tetapi ia malahan tersangkut di sana. Dan you know lah. Setelah hal tersebut, untungnya si Blue ini masih sehat walafiat dan akhirnya mereka merayakan tahun baru bersama keluarganya. Di sisi yang sama, ada Tulio bersama juga dengan Linda yang sedang berada di hutan Amazon, di mana mereka berdua ini telah menikah dan mereka sedang memutuskan untuk ekspedisi hutan Amazon. Di tengah perjalanan, mereka ini menurunkan ayam yang sudah mereka rawat dan ayam itu berterima kasih kepada mereka berdua. Dan ayam itu juga memperingatkan bahwasannya di depan ada air terjun, akan tetapi mereka berdua tidak mengerti bahasa ayam. Hingga pada akhirnya mereka pun, you know lah. Watch out! Setelah insiden yang hampir menewaskan mereka berdua, ternyata mereka berdua ini masih sehat walafiat, belum mati digigit piranha. Dilanjutkan dari mereka berdua yang melihat burung biru, di mana burung ini mirip spesies si Blue. Tiba-tiba burung itu pun mengarah ke mereka berdua dan burung itu meninggalkan satu ekor bulunya. Bulu tersebut dimanfaatkan oleh Tulio untuk mengecek keasliannya. Dan ternyata bulu itu milik spesies si Blue dan kita bisa menyimpulkan bahwasannya spesies si Blue ini masih belum punah di luar sana. Kita beralih kepada Jeul yang sedang membawakan kacang Brazil. Di tengah perjalanan, si Jeul ini bertemu dengan Fernando. Bagi kalian yang gak tahu, Fernando ini sudah dijadikan anak angkat dari Linda dan juga Tulio. Dan dia ini sedang menjadi penjaga alam dan juga penjaga hewan di sana. Sesaat si Jeul sudah sampai di kandangnya, akan tetapi ia tidak menemukan keluarganya. Melainkan keluarganya yang sedang menikmati fasilitas di rumahnya si Linda, sementara Linda sendiri tidak berada di sana. Di dalam sana, si Blue ini sedang bermain dengan anak-anaknya. Lalu Bia dan Carla yang sedang menonton TV, ia ini melihat berita tentang Linda dan juga Tulio. Lalu Linda dan Tulio memberitakan bahwasannya di hutan Amazon banyak spesies si Blue yang masih hidup di sini, dan mereka berdua akan melakukan pencarian terhadap spesies si Blue. Lalu Jeul mendengar hal tersebut, ia pun langsung senang dan ia ingin pergi ke hutan Amazon untuk menemui spesiesnya. Dan si Blue sendiri terpaksa mengiyakan ajakan si Jeul. Setelah hal tersebut, kita diperlihatkan salah satu orang yang sedang menonton beritanya si Linda dan juga si Tulio. Tiba-tiba orang ini melemparkan remote TV-nya hingga mengenai TV itu dan TV itu pun rusak di tempat. Lalu ia ngomong kepada seseorang bahwasannya ia akan pergi ke Amazon untuk mengurus ini sendiri. Dan orang tersebut sangat amat mencurigakan. Sementara teman-temannya si Blue, mereka semua ini sedang mengadakan audisi untuk mengisi acara di karnaval yang akan datang nanti. Akan tetapi mereka semua ini tidak menemukan orang yang cocok untuk mengisi acara di dalam karnaval nanti. Tiba-tiba Blue pun datang dan si Blue ini menyampaikan kepada teman-temannya, apakah kalian semua ingin ikut bersama dia ke Amazon? Pada akhirnya teman-temannya pun setuju untuk ikut Blue ke Amazon. Kita beralih kepada Blue bersama keluarganya, di mana mereka semua ini sedang bersiap-siap. Si Blue ini membawa tas pinggang untuk berjaga-jaga sekaligus ia yang membawa GPS. Lalu salah satu anak dari Blue yang bernama Carla, awalnya ini dia tidak mau ikut pergi ke hutan Amazon. Setelah ia mengetahui bahwasannya teman-temannya si Blue ikut dalam perjalanan ini, akhirnya si Carla mau ikut dalam perjalanan menuju hutan Amazon. Pada akhirnya mereka semua pun berangkat menuju hutan Amazon, sementara si Louis sendiri ditinggal di sana karena ia tidak memiliki sayap.
Setelah hal tersebut, kita beralih kepada Nigel yang ternyata dia ini masih hidup. Tidak lupa juga si Nigel ini menemukan rekan barunya yang bernama Gabby, dan si Gabby ini terobsesi banget dengan si Nigel gitu, kayak jatuh cinta. Sementara Nigel sendiri, dia ini gak suka kepada si Gabby. Dan tidak lupa juga si Gabby ini merupakan katak beracun. Dan di sana kita diperlihatkan juga bahwasannya si Nigel dijadikan peramal gadungan oleh orang tolol ini. Lalu ada karakter baru lagi yang bernama Charlie, di mana Charlie ini merupakan hewan Arugi besit lah men. Setelah hal tersebut, ada salah satu anak kecil yang ingin diramal oleh si Nigel. Lalu Nigel yang sedang mengambil kartu ramalannya, akan tetapi ia melihat Blue bersama kawan-kawan yang sedang ingin menuju hutan Amazon. Sekilas ia mengingat masa lalunya sesaat dibantai oleh si Blue, di mana ia dibantu oleh dokter untuk mengoperasi luka-lukanya. Akan tetapi efek sampingnya, ia tidak bisa terbang, dan hal tersebut mengakibatkan ia menjadi peramal gadungan. Nigel yang kesal, ia langsung memporak-porandakan pasar tersebut dan juga membebaskan si Gabby, termasuk juga dengan si Charlie. Pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mengejar si Blue dan ingin membunuh dia. Setelah kekacauan di pasar tersebut, akhirnya kita beralih kepada Blue bersama kawan-kawan, di mana mereka sedang menaiki kapal wisatawan yang menuju ke dalam hutan Amazon. Tidak lupa juga di kapal tersebut ada Nigel bersama kawan-kawan yang sudah merencanakan bahwasannya mereka akan membunuh Blue di malam harinya. Scene berganti ke tengah malam pisan, di mana si Gabby ini membangunkan si Nigel. Pada akhirnya si Nigel pun terbangun dan mereka memutuskan untuk menjalankan aksinya. Dimulai dari mematikan lampu, lalu si Charlie yang memakan semut terlebih dahulu, sementara mereka berdua sendiri sudah tiba di tempat TKP dengan sangat amat GGWP pisan. Akan tetapi Charlie dengan tololnya, di mana dia ini sedang mengincar salah satu semut yang berada di dalam botol tersebut. Lalu ia pun mengeluarkan botol itu dari mulutnya dan tidak sengaja botol itu terpental dan mengenai tombol alarm. Hal tersebut mengakibatkan si Nigel yang ingin membunuh si Blue tidak jadi karena ia terpental dengan suara yang keras. Sesaat si Nigel sudah terjatuh, tiba-tiba Charlie berada di depan dia dan akhirnya mereka berdua kena pukul oleh orang. Hal itu mengakibatkan mereka berdua terjatuh ke air. Lalu Gabby yang melihat hal tersebut, pada akhirnya ia loncat mengikuti mereka berdua. Lalu scene pun berganti keesokan harinya, di mana si Blue bersama konco-konconya pergi meninggalkan kapal tersebut. Disusul juga dengan Nigel bersama kawan-kawan. Scene berganti ke orang misterius yang di awal scene tadi, dia ini menghancurkan TV-nya yang berharga mahal. Lalu ia ini sudah tiba di Amazon dan tiba-tiba ia berbelok ke kanan masuk ke dalam hutan. Dan ternyata di dalam hutan Amazon itu ada ribuan anak buah dia yang sedang memotong hutan-hutan. Dilanjutkan dari dia, ia masuk ke dalam kantornya, lalu ia ini bilang kepada anak buahnya bahwasannya ada dua orang yang akan mempersulit mereka. Tak lain dan tak bukan, orang tersebut adalah Linda dan Tulio. Dan bosnya ini juga berkata bahwasannya ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap kedua orang tersebut dan menyingkirkannya, supaya bisnis ilegal mereka berjalan dengan sangat amat slow hand. Jadi bagi kalian yang gak ngerti, orang ini yang dipanggil bos, dia ini adalah ketua dari penebang pohon ilegal. Jadi ia akan menebang pohon secara ilegal dan pohon itu akan ia jual ke orang dengan harga yang tinggi. Dan ia sendiri mendapatkan untung yang sangat amat banyak, sementara karyawannya digaji oleh dia dengan sangat amat murah. Dan hal tersebut sangat amat memiliki otak. Kita beralih kepada Blue bersama kawan-kawan yang sedang mencari spesies mereka. BTW nama spesies mereka adalah burung makau biru ya guys. Jadi mereka semua ini akan mencari burung makau biru lainnya. Tiba-tiba sesaat mereka mencari burung makau biru lainnya, teman-temannya si Blue menghilang satu demi satu, termasuk juga dengan ia yang tiba-tiba diculik oleh burung lainnya. Dimana burung itu membawa Blue bertemu dengan teman-temannya yang berada di suatu tempat. Dan ternyata yang membawa mereka ke sana adalah burung makau biru yang sedang berkamuflase. Dan tiba-tiba muncullah burung makau biru lainnya yang keluar dari tempat persembunyiannya, di mana jumlah mereka sangat amat banyak. Dilanjutkan dari ketua mereka yang muncul ke hadapan si Blue, di mana ketua tersebut bernama Eduardo. Tiba-tiba si Joel ini terdiam sesaat melihat si Eduardo, dan terungkap bahwasannya mereka berdua adalah anak dan bapak, di mana mereka berdua ini terpisah gara-gara pemburu yang membakar sedikit hutannya dan juga menebang pohon di sana, hingga mengakibatkan Joel kecil terpisah dengan ayahnya. Setelah hal tersebut, Eduardo pun berterima kasih kepada si Blue yang mengantar anaknya sampai kemari, dan juga si Eduardo yang dikasih kejutan bahwasannya Eduardo sekarang adalah kakek dari cucu-cucunya. Hal tersebut membuat Eduardo ini senang dan ia memberitahu ke semua warganya. Lalu Joel juga bertemu dengan seekor burung lagi yang bernama Bibi Mimi. Sesaat mereka berdua sedang nostalgia, tiba-tiba muncullah seekor karakter lagi yang bernama Roberto, di mana si Roberto ini jago banget bernyanyi dan ia menghampiri si Joel dengan gaya fuckboy-nya. Akan tetapi hal itu tidak mempan kepada si Joel karena Joel sudah memiliki si Blue. Pada akhirnya si Roberto ini mengajak si Joel untuk bernyanyi bersama dan juga menikmati pesta di sana. Dan di pesta tersebut Roberto bersama Joel sangat amat dekat hingga membuat si Blue ini jadi cemburu-cemburu gimana gitu. Scene berganti kepada Pedro dan juga Nico, di mana si Nico ini topinya diambil oleh si Eduardo. Eduardo mengatakan bahwasannya alat-alat manusia dilarang digunakan di tempat ini. Pada akhirnya si Nico ini mencari alat untuk menutupi palanya dan ia belum menemukan pengganti topi lama.
selamanya. Kembali lagi kepada Blue bersama keluarga, di mana Blue bersama keluarganya diizinkan tinggal di rumah Roberto soalnya Roberto malam ini ngeronda bersama kawan-kawannya. Sesaat tiba di rumah Roberto, ternyata rumahnya Roberto ini dilengkapi oleh fasilitas perosotan, air panas, dan hal tersebut sangat amat manusiawi. Akan tetapi, fasilitas yang kurang adalah penerangan, soalnya penerangan di sana tidak ada sama sekali. Pada akhirnya, Roberto pun meninggalkan mereka untuk ngeronda. Lalu keluarganya Blue ini tidur dengan nyenyak sambil diiringi oleh rintikan hujan. Kita beralih kepada tendanya si Linda, di mana si Linda ini terbangun tengah malam karena ia melihat bayangan orang. Sesaat ia mengecek ke tempat TKP tersebut, ternyata itu bukanlah orang, melainkan seekor monyet. Di mana monyet ini merupakan monyet psikopat yang dikomandani oleh si bos. Scene berganti keesokan harinya, di mana si Blue ini menikmati paginya dengan menggosok gigi. Lalu muncullah Eduardo, di mana si Eduardo ini mengajak si Blue untuk mengelilingi desa mereka. Si Blue pun langsung bersiap-siap dengan membawa tas pinggangnya, akan tetapi Eduardo menyuruh untuk menaruh tas pinggang tersebut. Soalnya di desa mereka tidak boleh menggunakan alat manusia, apalagi tas pinggang. Pada akhirnya si Blue pun ngalah dan ia menaruh tas pinggangnya. Kita beralih kepada Pedro dan Nico, di mana Pedro dan Nico ini dibangunkan oleh si Carla. Si Carla ini sudah mengumpulkan banyak kontestan, di mana para kontestan ini ingin berkontribusi dalam acara karnival nanti. Dan mereka langsung mengadakan acara di tempat tapi tidak diliput oleh TV nasional. Di mana para kontestan ini melakukan hal yang berada di luar nalar manusia dan hal tersebut sangat amat membagongkan duniawi. Kita beralih lagi kepada si Blue, di mana si Blue ini sedang dilatih oleh si Eduardo. Dan juga si Blue yang diajarkan banyak hal seperti peraturan di dalam desa tersebut, keliling-keliling di sana, apa yang dilarang, dan juga masih banyak lainnya. Setelah latihannya cukup panjang, si Eduardo ini menjelaskan materi terakhir kepada si Blue. Bahwasannya kacang Brazil adalah sumber makanan mereka, jadi mereka harus menjaga pepohonan kacang Brazil supaya mereka masih bisa bertahan hidup. Lalu tiba-tiba saingan dari burung makau biru pun muncul, yaitu burung makau merah. Jadi itu mereka berdua ini memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, dan mereka juga berbeda kelompok. Lalu mereka berdua ingin pergi dari tempat tersebut, akan tetapi mereka menyadari bahwasannya di sana ada manusia, di mana para manusia itu sedang mencari pohon untuk ditebang. Lalu si Blue ini berinisiatif untuk memberitahu Lucy bahwasannya di sini ada penebang pohon ilegal. Pada akhirnya si Eduardo ini menyadari bahwasannya si Blue adalah hewan peliharaan. Eduardo pun bilang kepada si Blue bahwasannya jangan dekat-dekat kepada manusia karena manusia itu adalah orang jahat. Jadi di sini si Eduardo ini belum pernah ketemu orang baik dan dia selalu ketemu orang jahat, makanya ia mengira semua orang adalah orang jahat. Scene berganti kepada Linda dan juga si Tulio, di mana mereka berdua ini sedang mencari keberadaan burung makau biru. Akan tetapi si Tulio ini malah melihat orang yang sedang menebang pohon di sana. Mereka pun langsung menghampiri tempat TKP tersebut dan Linda langsung memarahi orang ini dengan gagah berani. Tiba-tiba tangan kanan si bos pun datang, di mana tangan kanan si bos ini langsung ingin menangkap mereka berdua. Untungnya Tulio ini mengorbankan dirinya dengan gagah berani hingga pada akhirnya ia yang ditangkap. Sementara Linda sendiri, ia masih bisa berlari dari kejaran mereka berdua. Kita kembali lagi kepada si Blue yang sedang diejek-ejek oleh Eduardo bersama juga dengan Roberto, di mana mereka berdua mengejek si Blue akibat si Blue ini adalah hewan peliharaan. Kayaknya mereka nggak suka gitu sama hewan peliharaan. Dilanjutkan dari Eduardo yang ngomong bisik-bisik kepada si Roberto bahwasannya di lingkungan kita sudah banyak manusia, jadi kamu harus berhati-hati. Sementara si Blue sendiri, ia ingin pergi dari tempat tersebut untuk membersihkan dirinya. Kita kembali kepada si Nigel, di mana si Nigel ini mengira burung biru tersebut adalah si Blue. Lalu Nigel dengan bantuan para rekan-rekannya, akhirnya dia bisa menghampiri burung biru tersebut. Dan ternyata burung tersebut bukanlah si Blue. Dan tiba-tiba si Nigel ini baru menyadari bahwasannya ia jatuh di tempat audisi Nico dan juga Pedro. Mereka semua ini belum menyadari bahwasannya di depan mata mereka adalah si Nigel, makanya mereka menanya namanya si Nigel. Pada akhirnya si Nigel ini beralibi bahwasannya nama dia adalah Bob. Pada akhirnya si Nigel ini terpaksa mengikuti audisi yang tidak ia kehendaki. Sambil melantunkan drama, si Nigel ini juga menseksoi para binatang yang berada di depan dia. Setelah hal tersebut, si Bob ini diberitahu bahwasannya si Bob menang di babak ini dan si Bob akan masuk ke babak berikutnya. Dimana di babak berikutnya, si Nigel ini bakal ditonton oleh semua orang. Dan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh Nigel untuk membunuh si Blue. Dimana rencananya, si Nigel ini akan membunuh si Blue dengan menggunakan racun si Gabby. Dan si Charlie sendiri tugasnya adalah ia yang menembakkan racun tersebut untuk mengenai si Blue. Scene berganti kepada si Blue yang sedang mencari koordinat tenda milik si Linda bersama juga dengan Tulio. Lalu si Blue ini menyampaikan kepada si Jewel bahwasannya ia akan menemui Linda dan juga Tulio terlebih dahulu untuk memberitahu dia masalah penembangan pohon ini. Dan juga si Blue yang akan merubah pikiran Eduardo, soalnya si Eduardo ini selalu berpikir bahwasannya manusia itu jahat.
Pada akhirnya si Jeol ini gak setuju dengan usulan si Blue, lalu si Blue memutuskan untuk meminta saran kepada teman-temannya. Di sisi lainnya, Eduardo bersama Roberto sedang memperbincangkan masalah tentang si Blue ini yang adalah hewan peliharaan. Lalu Eduardo menyuruh si Roberto untuk mengawasi si Blue setiap saat. Dan juga Eduardo dengan kejamnya ngomong bahwasannya si Blue bukanlah anggota dari kita. Kembali kepada Blue lagi, di mana si Blue yang sedang berbincang-bincang bersama teman-temannya, tiba-tiba ia didorong oleh si Nigel. Akan tetapi si Nigel ini tidak menyadari bahwasannya yang ia dorong adalah si Blue. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke malam harinya, di mana si Blue ini bermimpi bahwasannya ia membahagiakan istrinya dengan memberikan si Jeol kacang Brazil. Pada akhirnya, si Blue ini terbangun dari mimpinya dan ia bergegas untuk mencari kacang Brazil tersebut untuk diberikan kepada istrinya. Scene berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan si Linda yang sedang bersembunyi dari kejaran para penebang pohon. Linda yang sudah terdesak, Linda pun langsung melemparkan ular yang berada di dekat dia ke para penebang pohon tersebut, hingga membuat mereka semua kucar-kacir melihat ular. Sementara si Blue yang sedang mencari kacang Brazil, tasnya si Blue ini diambil oleh para monyet yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Blue ini langsung bergegas mengejar para monyet tersebut untuk menangkap mereka dan mengambil tasnya. Setelah menemukan para monyet tersebut yang sedang bersembunyi, si Blue ini langsung mengambil tasnya kembali. Dan di sana juga si Blue ini melihat kacang Brazil lalu mengambilnya. Tiba-tiba burung makau merah pun muncul dan mengelilingi si Blue. Lalu burung makau merah bilang kepada si Blue bahwasannya si Blue ini masuk ke dalam wilayah mereka. Blue yang sedang meminta maaf, akan tetapi ia melakukan kesalahan yang sangat amat fatal. Akibat hal tersebut, ketua burung makau merah mengatakan bahwasannya itu adalah penghinaan dan menantang si Blue bersama kawanannya di Peak of Doom. Pada akhirnya si Blue ini langsung memberitahu Eduardo tentang kejadian tadi. Sontas Eduardo yang mendengar hal tersebut, Eduardo ini kesal terhadap si Blue. Untungnya kekesalan si Eduardo bisa ditenangkan dengan kedatangan si Jeol. Pada akhirnya si Eduardo ini menyuruh Roberto untuk mengumpulkan pemain terbaiknya dan berkumpul di Peak of Doom. Sementara si Blue yang ingin berpartisipasi, akan tetapi partisipasinya ditolak mentah-mentah oleh si Eduardo. Dan si Eduardo malahan menyuruh si Blue untuk memplongoi pertandingan itu saja, tidak usah ikut campur dalam pertandingan tersebut. Kita kembali kepada Linda yang sudah berhasil sampai ke tendanya. Akan tetapi di dalam sana sudah ada si bos. Pada akhirnya si Linda ini ditangkap oleh bos tersebut lalu diikat di pohon bersama juga dengan si Tulio. Dimana pohon yang diikat oleh mereka berdua, pohon tersebut akan ditebang dan akan tumbang dan menewaskan mereka berdua. Kembali kepada Pit of Doom, dimana di sana pertandingan akan segera dimulai. Dimana burung makau merah dan burung makau biru saling mengejek satu sama lain hingga pada akhirnya pertandingan pun dimulai. Jadi bagi kalian yang gak tahu Pit of Doom itu apa, jadi kayak pertandingan bola tapi bola itu melayang di atas dan yang mainkannya adalah burung bukan manusia, oke? Yay, it's a beautiful day in the Pit of Doom. Water here. Get your water. Okay. There he goes, there he goes. He shoots. Ah! Goal! Ito ni Mario, Mario with Cesar, Cesar con Toño. Felipe score! Felipe! Di tengah permainan, salah satu burung makau biru ditekel keras oleh burung makau merah hingga membuat burung itu harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lalu Roberto terpaksa memasukkan Blue yang hanya tersisa di sana. Pada akhirnya si Blue ini beraksi dengan sangat amat gigi WP-nya menggocek-gocek para musuh yang berada di depan dia. Akan tetapi hal itu tidak berujung lama sesaat si Blue ini menendang bolanya. Dan tiba-tiba keheningan pun terjadi sesaat si Blue ini mencetak gol. Dan ternyata si Blue ini mencetak gol bunuh diri hingga membuat burung makau biru terkalahkan di tempat tersebut. Dan Blue langsung ditinggalkan oleh semua kawanan burung makau biru yang berada di sana. Hingga hal tersebut mengakibatkan si Blue ini berada di sana sendirian. Lalu Jeol yang datang berusaha menenangkan si Blue. Akan tetapi si Blue ini bilang ke si Jeol bahwasannya ia tidak cocok di tempat tersebut. Hingga mengakibatkan mereka berdua beradu argumen kembali. Pada akhirnya si Blue pun langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan si Jeol yang sedang bersedih melihat dia pergi. Sementara di sisi lainnya, para penebang ini sudah menyiapkan banyak alat seperti gergaji mesin, kontraktor, dan juga alat peledak. Kita beralih kepada si Blue yang sudah sampai di tenda milik Linda, di mana ia ingin mengembalikan tasnya doang dan tidak ingin meninggalkan hutan Amazon. Sesaat si Blue ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Roberto pun datang dan menggerebek si Blue. Lalu Roberto menyangka si Blue ini adalah pengkhianat karena berkomunikasi dengan manusia. Tiba-tiba bulldozer pun datang dan menghampiri mereka berdua. Roberto yang ingin ditabrak, si Blue ini datang untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu si Blue ini berusaha menenangkan Roberto yang tadi ingin meninggoy secara sia-sia. Dilanjutkan dari si Blue yang menyuruh Roberto untuk mengevakuasi warga, sementara si Blue sendiri akan mencari si Linda. Kita beralih kepada Linda bersama Tulio yang sudah pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba Blue sang hewan peliharaan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Lalu Blue pun langsung bergegas untuk menghampiri tempat TKP yang sedang digusur oleh para manusia. Sesaat Blue sedang melihat hutan tersebut, ternyata hutan itu sebagian sudah digusur oleh para manusia. Kita kembali kepada Roberto
Roberto yang sudah sampai kepada si Eduardo, di mana si Roberto menceritakan tentang yang tadi. Lalu Eduardo langsung bergegas untuk mengevakuasi warganya, dan tiba-tiba si Blue ini berada di sana, dan si Blue ini langsung berceramah kepada mereka semua, di mana hutan ini adalah hutan milik kalian, sementara si Eduardo memahami hutan dan ia memahami manusia. Pokoknya si Blue ini menceramahi mereka semua sampai mereka tersadar gitu. Setelah hal tersebut, kita kembali kepada Linda bersama Tulio yang sedang mempertahankan hutan. Sesaat para bulldozer akan menabrak mereka berdua, tiba-tiba para bulldozer ini berhenti secara mendadak. Para bulldozer bukan berhenti karena mereka berdua, di mana para bulldozer itu berhenti karena burung makau biru yang berada di sana berjejer. Dan peperangan di antara mereka berdua pun dimulai. Everybody ready? Ain't afraid of no birds. Think I missed this party? Game on! Look out! Gotcha. It's okay. It's okay. You're safe now. That's a Linda. Lalu peperangan pun berhasil dimenangkan oleh burung makau merah dan juga burung makau biru. Akan tetapi, bos sang penebang sudah menyalakan dinamit yang sangat amat banyak di para pepohonan. Untungnya Blue pun datang dan membawa para dinamit itu terbang ke atas, bersama juga dengan Ajal yang berada di salah satu dinamit tersebut. Sementara si bos penebang yang selalu menghancurkan TV, dia ini bertemu dengan seekor ular yang sangat amat besar. Kita kembali lagi kepada si Blue, di mana si Blue berhasil meledakkan dinamit tersebut di udara. Dan tidak lupa juga, ia bersama Nigel terkena dampaknya. Untungnya mereka berdua ini berhasil selamat dari ledakan tersebut. Lalu mereka berdua yang baru tersadar dari pingsannya, mereka berdua pun saling baku hantam satu sama lain. Sementara Gabby bersama Charlie yang dari jauh sudah membidik ke arah si Blue, Charlie ini susah membidik mereka berdua karena mereka berdua gerak-gerak satu sama lain. Hingga pada akhirnya Gabby menginstruksikan si Charlie untuk menembak. Pada akhirnya tembakan pun dilepaskan dan mengenai si Nigel, bukannya si Blue. Pada akhirnya drama terakhir si Nigel pun dimulai, soalnya si Nigel ini sudah sakaratul maut terkena racun. Setelah drama yang cukup mengepikan, akhirnya si Nigel ini menghembuskan napas terakhirnya. Pada akhirnya, si Gabby pun juga memutuskan untuk bunuh diri bersama juga dengan si Nigel. Tiba-tiba, salah satu anak dari Blue yang pintar mengatakan bahwasannya si Gabby ini bukanlah katak beracun. Hal tersebut mengakibatkan si Nigel yang bangun dari kematiannya. Lalu Gabby yang mengetahui bahwasannya dia bukan katak beracun, langsung membawa si Nigel untuk ke semak-semak dan... you know lah. Kita kembali kepada ular yang habis menikmati makan siangnya, di mana ia habis memakan bos yang suka menghancurkan TV. Lanjut ke acara TV, di mana di sana salah satu orang ini bilang bahwasannya area hutan ini akan dijadikan cagar alam. Di sisi lainnya, si Tulio ini membawa Nigel dan juga si Gabby karena si Tulio ini ingin meneliti kedekatan mereka berdua. Film diakhiri dari semua burung yang berpesta dan juga si Luis yang sudah tiba di Amazon. Dan juga Eduardo yang sudah memahami manusia setelah diselamatkan oleh si Linda, di mana ia sekarang memakai tas pinggang. Dan film Rio 2014 pun tamat cuy. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah series terakhir dari Rio dan series berikutnya belum pernah diproduksi kembali. Ya udah nggak usah banyak bacot lagi, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian semua karena gue pengen ngopai tapi nggak pakai air. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Stay tersantuy.